Transformasi memukau Rodrigo. Rodrigo sempat kesulitan membobol gawang lawan di musim ini, namun sekarang keran golnya mengalir deras untuk Real Madrid. 15 laga pertama Rodrigo di musim ini berjalan tak sesuai harapan. Madrid memang sederet hasil positif, namun kontribusi penyerang Brasil itu amat minim, hanya 2 gol dan 1 assist yang berhasil ia cetak. Namun ketajaman Rodrigo berubah di 5 laga terakhir. Ia mengemas 7 gol dan 4 assist, yang langsung menempatkannya berada di posisi kedua top skorer Madrid di musim ini dengan 9 gol di bawah Jude Bellingham yang sudah mengoleksi 15 gol. Cederanya Vinicius Junior dinilai menjadi salah satu alasan gacornya Rodrigo yang jadi bisa bergerak bebas di sisi kiri, namun golnya ke gawang Granada akhir pekan lalu menunjukkan bahwa ia juga sama bagusnya saat ditempatkan di kanan. Namun yang jelas berubah dari Rodrigo adalah akurasi tembakannya. Diario AS mencatat ia sebetulnya sukses melepaskan 3,1 tembakan per 90 menit di 15 laga pertama, namun hanya 0,9 yang mengarah ke gawang, kurang dari 30%. Kondisi itu membaik di 5 laga terakhir. Rodrigo tak hanya sukses melepaskan 3,6 tembakan per laga, namun akurasinya meningkat menjadi 2,2 shot on goal per laga, 61%. Tak hanya itu, ia juga menjadi lebih baik di aspek lain. Jika sebelumnya Rodrigo hanya mencatatkan 1,4 dribel sukses dari 3,6 percobaan per laga, kini ia berhasil melakukan 3,4 dribel sukses dari 5,2 percobaan atau meningkat dari 39 menjadi 65%. Semua itu bermuara pada produktivitas golnya. Pada 15 laga pertama ia hanya berpartisipasi dalam gol Madrid setiap 345 menit, kini dia berkontribusi terhadap gol El Real setiap 38 menit. Semua itu terjadi berkat Rodrigo bermain lebih efisien. Jika ia bisa terus mempertahankan performanya dan tak terganggu cedera, jangan heran jika keran gol Rodrigo akan terus mengalir deras hingga membanjiri gawang setiap lawan. Real Madrid kepincut bek muda Sevilla. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan bek muda Sevilla Juanlu Sanchez. Juanlu sekarang ini masih berusia 20 tahun, ia mengawali karir sepak bola profesionalnya di Sevilla pada tahun 2019 lalu. Saat itu ia bermain di Sevilla B lebih dahulu. Juanlu kemudian menjalani debutnya di tim senior Sevilla pada Desember tahun 2021. Ia sempat dipinjamkan ke Mirandes pada musim 2022/2023 lalu. Musim ini ia kembali ke Sevilla dan telah dimainkan sebanyak 15 kali di semua ajang kompetisi. Juanlu Sanchez tampil apik bersama Sevilla, ia menjalankan tugasnya dengan apik di pos bek kanan. Namun Juanlu juga tipe pemain yang serba bisa, ia sanggup bermain di pos gelandang kanan winger kanan, winger kiri gelandang tengah dan bahkan gelandang bertahan. Talenta Juanlu dengan cepat menarik perhatian Real Madrid, kabar ini dilansir oleh Fichajes. Madrid memang sudah punya Dani Carvajal dan Lucas Vazquez, namun keduanya sudah memasuki usia kepala tiga. Selain itu kontrak Vazquez juga akan berakhir pada musim panas 2024 nanti, jadi wajar jika Madrid mulai memburu bek kanan baru. Akan tetapi laporan itu juga mengklaim bahwa Real Madrid tak sendirian dalam perburuan Juanlu Sanchez. Kabarnya sang bek juga diminati oleh Newcastle. Newcastle ingin terus memperkuat skuadnya, padahal di pos bek kanan mereka sudah punya Tino Livramento dan Kieran Trippier plus Javier Manquillo, namun Newcastle disebut berpeluang memprioritaskan pembelian di pos lain. Mereka mungkin akan berburu kiper karena Nick Pope cedera. Juanlu sendiri sekarang ini masih terikat kontrak dengan Sevilla sampai tahun 2026, namun tak disebut berapa harga pasarannya sekarang ini. Diberi kesempatan nih, tawaran terakhir untuk Kylian Mbappe. Real Madrid dikabarkan akan mengajukan satu tawaran terakhir untuk Kylian Mbappe di awal tahun 2024 mendatang, setelah beberapa tahun terakhir Madrid tampaknya mulai akan berhenti mengejar mesin gol Paris Saint-Germain tersebut.
Berdasarkan pemberitaan yang diwartakan Madrid Universal, manajemen Los Blancos tak akan menggencarkan aksi untuk mendaratkan Mbappe ke Santiago Bernabéu seperti tahun-tahun sebelumnya. Kabarnya Madrid hanya akan mengajukan satu tawaran di awal tahun ini dengan angka yang masuk akal. Padahal beberapa tahun belakangan, Real Madrid tak pernah absen mengajukan tawaran fantastis pada Mbappe agar sang pemain tergiur. Sayangnya Los Galacticos terus menghadapi jalan buntu, termasuk musim panas lalu. Kabarnya jika tawaran terakhir yang diajukan Real Madrid ini ditolak oleh Mbappe, maka tawaran tersebut akan jadi yang terakhir dari tim ibu kota Spanyol tersebut. Sejak musim 2023/24 bergulir, manajemen Madrid sudah menegaskan tak lagi menjadikan Mbappe sebagai target utama. Pasalnya raksasa La Liga itu sudah punya lini depan yang tajam dengan kehadiran Jude Bellingham, bersama Vinicius Junior dan Rodrigo, serta Endrick yang akan merapat musim panas tahun depan, Los Blancos sudah punya pemain depan yang mematikan. Di sisi lain, Mbappe akan berstatus bebas transfer musim panas tahun depan. Ia sudah menolak perpanjangan kontrak bersama PSG dan sampai hari ini belum membeberkan rencananya tahun depan. Beberapa hari lalu Liverpool dikabarkan mundur dari perburuan Mbappe. Meski demikian kabar terbaru menyebut Manchester United tertarik mendaratkan juara Piala Dunia 2018 itu, menarik dinantikan drama apa yang akan tersaji dari striker Prancis tersebut di bursa transfer tahun depan. Jawaban Real Madrid atas tawaran Napoli untuk Brahim Diaz. Real Madrid dilaporkan menolak tawaran dari Napoli di jendela transfer musim panas untuk gelandang Brahim Diaz. Diaz kembali ke Bernabéu setelah mengakhiri masa pinjaman 3 tahun di AC Milan dengan musim paling produktifnya hingga saat ini. Pemain berusia 24 tahun itu menyumbang 14 gol saat AC Milan memastikan finish 4 besar di Serie A dan mencapai semifinal Liga Champions. Pemain Spanyol itu juga tampil reguler selama musim tahun 2021-22, ketika Rossoneri dinobatkan sebagai pemenang Scudetto untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Setelah AC Milan gagal mendapatkan kepindahan permanen untuk sang playmaker musim panas ini setelah berakhirnya masa pinjamannya, Calcio Mercato mengklaim juara Italia. Napoli juga mengajukan tawaran untuk mencoba memikat Diaz kembali ke Serie A. Partenopei berada dalam bahaya kehilangan beberapa aset lini tengah penting dari skuad peraih gelar mereka dan musim yang berpotensi mengecewakan bisa membuat mereka kesulitan mempertahankan pemain tertentu. Kontrak Piotr Zielinski akan habis musim panas mendatang, dan Elif Elmas telah menjadi sasaran rumor kepindahan, mengingat kurangnya penampilan starternya sejak bergabung dengan klub. Laporan tersebut menyatakan bahwa Real Madrid menolak tawaran dari klub lain, menyatakan bahwa mereka ingin mempertahankannya di klub musim ini. Namun sekembalinya dia manajer Carlo Ancelotti lebih sering menggunakan gelandang tersebut, dengan 13 penampilan di La Liga dan Liga Champions di bulan-bulan awal musim. Diaz juga telah menunjukkan kemampuannya, mencetak gol dalam kemenangan kandang atas Las Palmas, Braga dan Granada, menjadi starter dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir tim.